Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mau sarapan nasi goreng dulu. Kita lihat dulu. Kita jalan-jalan di dalam sidang khusus untuk sarapan. Meskipun pagi, bagus sekali. Kalau perut tidak berisi, betul. Perut berisi, betul. Tapi kalau pesannya pakai tidak pakai lontong, pakai nasi bisa. Bisa. Tanpa pakai lontong. Lontong aja. Lontong. Nah, sekarang sudah harus buat sarapan. Banyak yang berubah. Berubahnya enggak bisa sarapan, jadi harus sarapan. Yang biasanya pagi masih stay Sunday di Polindes atau di rumah, sekarang sudah tidak tanggung jawab. Urusan dia nih, urusan orang siap. Sarapan pagi tempat ini enak banget. Suasananya, feel-nya enggak dapat. Cuma yang nyalain terus itu yang tunggu episode selanjutnya. Pasti kalian gak tau nanti. Intinya bahagia gak harus mahal, gak harus dihitung. Bahagianya yang mana guys? Itu bahagia gak mahal, tapi bahagianya itu ingin mendapatkan bahagia. Aku masih awal-awal. Jangan di tanggal 2 orang kan. Tahun 2 atau 2. Ini awal 1 Januari. Start 1 Januari. Itu awal kebahagiaan. Hadiah tahun baru, hadiah ulang tahun, ada buat diri juga. Benar-benar buat adik Gigi, mudah-mudahan cepat ketemu ya.
kumpul bareng kita. Dengan keluarga baru. Berapa ayah jemput? Tunggu ayah jemput, ada Gizi. Dia menanti mak. Baru tu liburan bareng-bareng. Lebaran bareng, puasa bareng, sekolah. Kumpul juga bareng kakak putri ya. Jadinya bahagianya lengkap. Kita baru nikah udah dapat anak dua loh kan. Jemur ni? Berjemur? Gosong. Takut gosong. Takut gosong lagi. Biar hitam-hitam manis ya. Kopi aja hitam. Jangan peduli lagi. Tetap banyak peminatnya kopi hitam. Tapi alhamdulillah, biar dia hitam satu peminat. Saingannya banyak. Saingannya banyak. Resiko jadi istri youtuber, saingannya banyak, fansnya banyak. Sama dia makan terus, nggak boleh kekurangan makanan. Sekarang ada temen ngemil, biasanya sendiri. Berhubung selera sama, hobi traveling, hobi jalan-jalan, sama hobi makan. Yang penting sehat. Gendut is my life. My life is makan. Makan is big me life. Ini namanya Tentor. Kalau semangat kita sarapannya di pinggir pantai guys. Betul lah. Bentar kamera. Semua itu ada pantainya. Kamera mana? Ini agak jauh ya. Kamera papaya di kedang Bengkulu. Ini namanya watermelon atau pelindu. Bahasa Indonesia nya semangka. Semongko. Tarsis semongko. Itu gak boleh banyak. Sarapannya udah hampir.
lanjut sampai jam 3 sarapan bareng. Dan itu sumpah cepat-cepat indah. Terus di pulau yang cantik, kenapa bisa romantis? Baru tahu. Soalnya asli orang itu biasa itu makanan apa? Makanan bebek.